Hai bosku semuanya, masih bersama saya Medan Food Channel. Makan enak, makan murah, makan nikmat di Kota Medan. Kali ini saya lagi ada di daerah Medan Estate. Tepatnya lagi ada di depan sekolah SMA swasta Al Ulum. Di sini ada yang jual pulut durian. Ini banyak yang request suruh saya nyari pulut durian yang enak tapi murah. Tapi kita gak nyari yang filler itu ya. Kita cari yang beda daripada yang lain. Tapi rasanya dan kualitasnya mantap. Selain pulut durian, dia juga ada menu-menu lain lagi lah. Pokoknya dengan harga yang cukup terjangkau. Dan jualannya juga udah cukup lumayan lama nih. Seperti apa rasanya dan bagaimana proses penyajian dari pulut duriannya? Mari kita saksikan videonya ya, bosku semuanya. Hai bosku semuanya. Halo Bu. Ya, Bu juga. Jualan apa ini? Jualan pulut durian kok. Iya. Iya. Pulut durian, mango sticky rice. Apa lagi? Siput. Oh, ada. Ada siput. Siput sawah itu ya. Kolak colding durian. Oh, kolak dingin durian ada juga. Waduh. Es campur durian. Waduh, semua yang berhubungan ya, dengan durian berhubungan ya. Dengan durian. Waduh. Kalau mango sticky rice kan dari Thailand. Ada juga? Ada. Waduh, nama warung usahanya apa? Pulut durian Kang Ba. Oke. Udah mulai usaha pulut durian ini udah berapa lama? Dari 2006 udah jualan di depan Garuda Plaza. Itu masih jualan durian bulat, tapi yang pakai pulutnya 2010. 2010. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Hai. Udah ikut event-event. Hai. Event-event bajar-bajar. Bajar-bajar. Kuliner-kuliner Asia. Kota Medan. Kota Medan. Ya, kan? Terus ini masalah harga. Satu porsinya berapa juta? 10 juta aja. Satu porsinya cuma 10.000 aja. 10.000. Udah dapat apa aja? Udah dapat duriannya, udah dapat pulutnya, udah dapat sos duriannya. Dia pakai kayak sos durian. Durian gitu ya. Macam gini nih sos duriannya gitu. Oke. Udah ada sos duriannya sekalian. Kalau untuk mango sticky rice ya? Mango sticky rice kalau 15.000. Ada juga. Ada yang 10.000 original. Oke. Kalau yang spesial pakai susu, pakai keju 15.000. Itu 15.000 aja. Ya, 15.000 aja kok. Murah meriah. Ada untungnya? Ada. 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 Jadi dari awal jualan memang udah segitu harganya. Iya. Belum ada naik. Belum ada naik. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Sampai pembeli pun heran, kenapa Bu nggak pernah naik ya? Kita yang penting kita udah dapat udah. Terus yang bedanya dengan pulut durian yang lain apa nih? Kalau yang lain kan cuma pulut sama durian itu aja. Kalau kita ada spesial kuahnya, tapi kuahnya itu durian juga. Tapi durian yang dimasak pakai santan, pakai susu. Terus kan dengan untuk kualitas duriannya pun yang bagus ya? Iya, kan bisa dilihat kok kualitas duriannya memang kita pilihan ya? Memang durian pilihan. Aduh. Durian ada juga memang durian yang pakai tong, tapi kita enggak, kita pakai durian yang memang udah pilihan. Jelas ya bos, duriannya nampak nih nah. Kualitas buahnya duriannya. Pun buah ucok durian. Buah ucok durian, enggak ada buah yang lain. Waduh, spesial ya untuk pulut ya, padahal harganya 10.000 ya. Iya. Waduh, bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 10 pagi. Sampai jam 1 malam. Jam 10 pagi sampai jam 1 pagi ya? Jam 10 pagi sampai jam 1 malam. Jam 1 pagi. Pagi ke pagi ya kan. Pagi Ini hari Minggu buka juga? Buka. Waduh. Enggak ada liburnya. Waduh, enggak ada liburnya. Waduh, mampus kita nih. Buka terus ini lah. Karena kita kan jualannya di rumah. Tapi kalau pas ada kuliner, ada event. Anak yang jaga mungkin enggak sebanyak inilah buah-buahnya stoknya karena kan anak terbagi ya, berbagi dia.
Terus, di Shopee juga ada. Terus kalau buat saya yang malas keluar rumah bisa pesan via aplikasi gitu? Bisa. Ada di aplikasi ada mana di aja? Shopee, GoFood, GrabFood, ada ya, semua? Ada. Wah, tulisnya apa? Pulut durian kamba. Oke, pulut durian kamba. Banyak promo harganya. Yang penting harga disesuaikan, disesuaikan lah ya. Kalau aplikasi tahu lah kan namanya ya, udah pihak ketiga ya kan. Ya, dan gitu kalau kita dari apa pesan gitu kan, kita memang ada yang kualitasnya memang kita jaga. Wah. Memang harus yang spesial. Waduh. Biar gak mengecewakan lah pokoknya. Waduh, biar apa ya, biar pelanggannya, pembelinya ya, balik lagi ya. Ya. Waduh. Berarti udah hampir 12 tahun ya. Iya. Wah. Gak bosan? Enggak, kalau cari makan gak ada bosannya. Jadi buat bosku yang mau cari pulut durian yang berkualitas dan dengan harga yang masih cukup terjangkau cuma 10.000, bosku boleh apa nyoba di sini lah. Pulut durian kamba ya. Iya. Dijamin enggak mengecewakan. Alamatnya di mana nih? Cerita-cerita. Di Amaliun, Simpang Cemara, depan SMA Al Ulum. Oke, gampang kok nyarinya, gampang. Bos. Langsung titiknya langsung SMA swasta Al Ulum aja. Enggak ada. Ya. Enggak ada cabang di mana-mana. Oh, enggak ada cabang ya. Enggak ada. Jadi kita main tunggal. Cuma ada di sini ya. Enggak ada di tempat lain lagi. Oke lah, nanti kita cobain beberapa menu yang ada di sini ya. Oke. Ini satu porsi gini cuma 10.000. Worth it enggak nih? Di mana lagi kan mau nyari pulut durian dengan kualitas dan harga yang cukup terjangkau ya kan. Kita coba aja ya. Wah, pulutnya dulu, pulutnya. Wah, ini udah disiram dengan saus duriannya ya tadi ya. Pulut duriannya wangi kali ya. Wah, ini baru kena siraman kuahnya aja ini udah mantap kali ini, bos. Duriannya bos. Wah, kualitas duriannya nih bos. Waduh, mantap nih bos. Gak cukup ini bos, satu porsi nih bos. Duriannya lagi. Mantap bos, untuk satu porsi ini lumayan cukup banyak ya dengan harga 10.000 ya bos ya. Mantap. Oke. Kapan kurusnya gini? Oke. 15.000 gini? Iya. Mango sticky rice 15.000. Ini udah pakai pulut, pakai mangga, pakai susu, pakai santan, pakai keju lagi. Waduh, gila. Komplit, tinggal makan aja nih. Mau bos? Sikat. Kalau yang ini lebih berlemak dia lagi ya. Spesial kok. Waduh. Yang spesial. Ini, aduh, ini susah lah diucapkan pakai kata-kata, udah gak mungkin lagi nih. Ini terlalu enak udah. Ini mangganya beneran banyak ya. Gak pelit ya. Waduh. Ampun lah. Waduh. Mangganya pun manis ya bos ya. Waduh. Mangga pilihan. Pakai keju lagi. Udahlah. Pokoknya buat bosku yang ada lewat di
Jalan Cemara ya, tapi bukan Cemara asli nih ya. Ini di Jalan Amalium. Nah, pas dia di depan sekolah SMA swasta Al Ulum. Nah. Gede-gede mangganya. Oke ya bos ya, suapan terakhir ya bos ya. Kalau enggak videonya nanti panjang kali nih. Oh. Sikat bos. Mantap, mantap, mantap. Nah, buat bosku yang enggak mau pakai pulut, nah ini ada durian kupasnya nih. Nah. Satu porsi kayak begini nih, nah, harganya 30.000 nih. Nah. Jadi tinggal comot masukin mulut aja nih. Nah, bisa pesan via aplikasi juga ya. Nah. Oke. Mantap kan? Ketik aja di Google Map SMA Swasta Al Ulum. Nanti nampak tuh langsung. Pas di seberangnya tuh ada pulut durian Kamba. Cip coba recommended nih. Ya, satu porsi kayak gini cuma 10.000 saja. Ya lumayan banyak lah. Di mana lagi kan mau apa nyari siput sawah kan? Jarang-jarang udah kan. Mau bos? Mau sikat. Enak ya. Biasanya ada bau-bau amis gitu ya. Ini enggak ya. Terus ini gampang ya nyedotnya. Ada yang saya pernah beli tapi nyedotnya payah kali keluarnya. Ini enak nih, bentar aja. Langsung keluar ini bos. Wah, ini kayaknya nagih kali nih. Sekali sedot, langsung keluar deh. Enak bos, enak. Nagih bos, nagih bos. Gimana lagi ya kan, mau apa nyari siput sawah kayak gini ya, cuma 10.000 aja ya, ya bos. Wajib coba ya bos ya, enak nih. Nah, setelah saya coba pulut duriannya, mango sticky rice-nya, siput sawahnya, waduh, benar-benar terjangkau ya. Cuma mulai dari 10.000 aja ya, udah bisa makan enak, makan murah, makan nikmat ya kan, nah, di Kota Medan loh. Bu, makasih ya. Okay. Sukses dan semangat terus untuk usaha pulut durian Kambanya ya. Oke. Sampai di sini dulu videoku bosku semuanya. Sampai jumpa di next video.